ratusan ribu, hampir 300 ribu, dan ini hanya 25 ribu. Kalian udah dengan wanita-wanita dengan kemapanannya, wanita-wanita karir. Nah, halo seperti guys, itu assalamualaikum bobonya, warahmatullahi guys. wabarakatuh. Jadi gimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya buat kalian yang udah subscribe aku, yang udah like, yang udah komen, yang udah nge-share-nge-share video aku. Oke kan ya. Jadi di konten kali ini aku mau bikin konten nge-review produk lagi, wangi-wangian lagi buat kalian yang penikmat video daily aku, vlog-vlog aku. Kalian boleh nggak nonton, tapi kalau misalnya kalian jadikan hiburan gitu kan, jadikan pengetahuan informasi baru, kalian boleh nonton. Jika kalian mendapatkan manfaat atau benefit dari video aku ini, kalian bisa subscribe. Oke, tambahin satu dulu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Capcus. So ya, jadi wangi-wangian yang mau aku review kali ini adalah wangi-wangian yang sudah pernah aku review itu, tapi beda varian ya. Kali ini aku mau mereview Pucelle Eau de Luxe Body Spray, tapi ini yang variannya Dainty. Nah, ini Dainty, dia warnanya pink ke ungu-unguan gitu, guys. Nah, oke. Seperti yang kalian tahu, kalau Pucelle ini banyak banget ngeluarin varian, dari yang body mist ya, itu juga ada. Terus parfum-parfumnya juga banyak banget, parfum-parfum cologne-nya juga banyak banget. Nah, yang kali ini aku mau review adalah body spray untuk wanitanya. Oke, jadi aku beli ini dengan harga Rp25.000 ya. Ini bisa kelihatan gak sih? Nah, nih, Rp25.000 di Papua, harganya Rp25.000. Otomatis kalian bisa cek sendiri di tempat kalian harganya berapa. Kalian bisa ke supermarket atau kalian bisa cek di online. Sepertinya lebih murah ya daripada harga di Papua, karena memang untuk perjalanan ke Papua itu perjalanan yang sangat lama dan panjang dan sangat jauh. Oke, jadi ini langsung aja aku bahas dari kemasan ya. Kemasannya dia kaleng, dan juga spray ini dia warna ungu yang variannya Dainty. Terus spraynya itu, nah, spraynya itu kayak melebar gitu, guys. Jadi enak banget, dia empuk banget, sets gitu, langsung keluarnya banyak. Oke, untuk wangi dari Pucelle Eau de Luxe Body Spray, dia yang variannya Dainty. Nah, ini wanginya adalah, langsung aja aku semprot ya. Jadi pertama kali waktu disemprot ini, itu wangi yang keluar adalah wangi-wangian yang seger, fresh. Wangi-wangian yang seger, fresh, cenderung ke wangi-wangian bunga-bungaan. Bunga-bunga. Nah, seperti itu ya. Terus agak beberapa saat kemudian, wanginya itu cenderung wangi yang seger, fresh, ke wangi-wangi buah. Jadi wangi daging buah. Nah, kemarin kan ada yang komen nih, daging, aku kira daging sapi, Kak. Nah, itu juga. Jadi ini adalah daging buah ya. Kalau misalnya kalian makan melon, nah itu dagingnya itu pasti kan baunya kan khas daging buah itulah. Seperti itu, segernya itu. Terus ada wangi campurannya ke wangi bunga-bungaan. Dan ini persis banget, identik banget dengan body sprayku yang harganya ratusan ribu. Aku tunjukin ya. Jadi dia persis banget wanginya dengan yang Victoria's Secret, yang Sherlock ini. Ya ampun, ini harganya Rp250.000 ke Rp300.000, guys. Aku belinya sampai di Papua mungkin Rp350.000-an kalau dihitung dengan ongkir. Jadi wanginya itu sama banget, yang Dainty dengan yang Victoria's Secret, yang Sherlock. Tuh, wanginya sama banget, kayak wangi-wangi daging buah, seger-seger bunga-bungaan kayak gitu. Dan untuk tipikal yang wangi ini, itu seperti melambangkan wanita-wanita yang sudah dengan kedewasaannya, bukan tua ya, jadi wanita-wanita yang sudah dengan kedewasaannya, sudah dengan santunnya, feminimnya, sudah dengan wanita-wanita dengan kemapanannya, wanita-wanita karir. Nah, seperti itu bau-baunya, guys. Bener-bener wanita yang bener-bener santun, rapi, terus dia itu sudah berkarir. Nah, seperti itu cenderung wangi-wangiannya. Dan bener-bener aku nggak nyangka banget kenapa bisa semirip banget dengan Victoria's Secret yang Sherlock ini. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa coba buktiin, atau kalian bisa beli ini deh, varian share-nya yang 33 mili itu kan murah ya. Nah, terus bandingin dengan Pucelle Eau de Luxe Body Spray ini, identik banget kalau menurut aku. Oke, dan sekarang aku mau nge-review tentang ketahanannya ya. Karena ini adalah jenis body spray, body mist gitu kan ya. Body mist adalah jenis-jenis parfum-parfuman dengan tingkat ketahanan yang paling rendah ya. Jadi nggak bisa berharap banyak kalau misalnya bisa awet sampai seharian, nggak mungkin ya guys ya. Jadi ini untuk di dalam ruangan aja itu bisa paling
tahan gitu kan ya, di suhu ruangan kayak begini, kayak misalnya nggak ada AC, suhu ruangan biasa-biasa aja, paling lama 2 jam aja dia udah langsung hilang. Kalau misalnya kalian pengen lebih ada lagi baunya, kalian bisa semprot lagi. Kalau misalnya di dalam ruangan ber-AC, misalnya di dalam mobil atau di kantor kantor kalian ber-AC, dia otomatis lebih lama. Dan ingat ya, ini body spray, jadi nyemprotnya di kulit badan, bukan di baju ya. Kalian bisa multifungsikan juga sebagai deodoran. Kalau misalnya lagi kepepet nggak ada deodoran ya, kalian bisa semprot di kulit badan, di apa, daerah ketiak-ketiak itu kalian bisa, karena ini multifungsi dan ini juga klaimnya antibakterial ya, untuk melawan bau badan, jadi bisa banget. Jadi ini benar-benar harus kalian semprotkan di kulit badan kalian. Oke, jadi kesimpulannya untuk Pucel Eau de Luxe Body Spray yang variannya Dainty ini, variannya Dainty ya, itu benar-benar identik banget dengan Victoria's Secret yang Sheer Love yang harganya ratusan ribu, hampir 300 ribu, dan ini hanya 25 ribu. Kalian bisa coba kalau misalnya ingin punya variasi, pengen koleksi gitu kayaknya dari body spray wanita. Ini harganya murah banget tapi wanginya sama dengan parfum-parfum yang high end ratusan ribu, body mist yang ratusan ribu itu. Oke, sekian dulu video aku nge-review tentang Pucel Eau de Luxe Body Spray yang variannya Dainty. Semoga membantu buat kalian yang lagi cari-cari parfum murah tapi wanginya mahal, kalian bisa coba ya. Oke, jadi aku akhiri videoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga kalian wangi selalu. Dadah!